بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Menyusui adalah hal terbaik yang seharusnya diberikan setiap ibu pada buah hatinya. Air susu ibu adalah salah satu anugerah yang Allah berikan bagi manusia. Manfaat dan kandungan ASI memang telah diketahui melalui penelitian di zaman modern. Namun jauh sebelum dibuktikannya dalam serangkaian penelitian, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu informasi penting mengenai air susu ibu. Perintah bagi para ibu untuk menyusui anaknya sudah tertulis dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 233. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain." Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Para ibu-ibu itu menyusui anak-anaknya, kata Allah. Berapa lama? 2 tahun lengkap, 2 tahun sempurna. Liman arada an yutimma. Allah lanjutkan dengan ayat selanjutnya, bagi siapa saja yang hendak menyempurnakan susuannya. Artinya Allah memberikan waktu bagi ibu-ibu untuk menyusui anaknya 2 tahun lamanya. Itu pun kalau mau 2 tahun, artinya kurang dari itu pun boleh. Subhanallah, mudah-mudahan apa yang bisa kita kaji dari surat Al-Baqarah ayat 233 ini menambah semangat bagi kita betapa Allah memberikan pahala yang begitu luar biasa kepada seorang ibu. Bayangkan setiap tetes air ASI yang ibu berikan, Allah jadikan sebagai amal soleh yang bisa menjadi pundi-pundi amal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat 233 surat Al-Baqarah merupakan petunjuk Allah kepada para ibu. Tuntunan ini sudah diturunkan berabad-abad sebelum ada hasil penelitian. Penelitian yang membuktikan kandungan dan manfaat ASI seperti yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Manfaat ASI sangat besar sekali, dimana kalau kita lihat yang mana pada wanita itu sedang dalam proses menyusui, memang akan terjadi bonding atau ikatan batin antara ibu dan anak itu sangat penting. Tapi kalau dilihat dari mekanisme utama, ASI itu memang adalah suatu proses dimana produksi air cairan yang dibutuhkan oleh bayi itu secara balance, secara seimbang akan dilakukan proses yang cukup natural. Nah, hal yang lain juga, ASI mengandung banyak sekali antibodi. Nah, antibodi ini sangat membantu untuk meningkatkan proteksi dari si bayi tersebut dari berbagai macam kondisi penyakit. Hal inilah yang menyebabkan banyak anak-anak ASI akan lebih kuat terhadap kondisi seperti infeksi atau potensial dia sakit dalam fase sekitar 3-6 bulan pertama. Selain beragam kandungan zat penting di dalamnya, ASI juga mempengaruhi perkembangan fisik anak. Anak yang lahir menggunakan air susu ibu itu biasanya memang sedikit lebih kurus dibandingkan dengan anak yang menggunakan susu formula. Tetapi kalau kita lihat dari komponen lemak yang dimiliki oleh anak yang ada pada penggunaan susu formula itu lebih tinggi. Kenapa? Karena memang komposisi yang dimiliki oleh susu formula itu tidak natural dan tidak seimbang yang dibutuhkan oleh anak. Karena kebutuhan anak-anak itu beda-beda. Jadi kalau kita lihat memang perbedaan yang utama adalah dari segi ketahanan tubuh si anak tersebut. Itu sangat penting sekali. Dalam surat Al-Baqarah tak hanya menyerukan pemberian ASI, namun juga menjelaskan lamanya waktu menyusui, yaitu 2 tahun. Kegunaan, fungsi, manfaat ketika seorang ibu menyusui anaknya selama 2 tahun, tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama, bayangkan ketika anak ibu menangis, kemudian anak itu ibu kasih susu, kemudian anak itu diam.
ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin anaknya gak bisa diemin, mungkin ayahnya gak bisa diemin anaknya. Tapi seorang ibu lewat ASI ini bisa mendiamkan anaknya. Ini yang pertama. Yang kemudian yang kedua apa? Lewat ASI ini selama 2 tahun diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya akan menambah kedekatan. Dan kedekatan ini harganya mahal sekali. Betapa di zaman sekarang kita melihat seorang anak rela dia meninggalkan ibunya. Bisa jadi. Karena ASI yang diberikan tidak sempurna selama 2 tahun. Maka di hikmah di balik 2 tahun menyusuinya seorang ibu untuk anaknya tidak lain dan tidak bukan insya Allah agar seorang ibu lebih dekat lagi dengan anaknya, lebih sayang lagi kepada anaknya dan lebih cinta lagi kepada anaknya. Dan ternyata dari hasil penelitian modern terbukti bahwa 2 tahun pertama adalah masa golden age. Golden age adalah masa yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, yaitu saat anak berusia 0 hingga 2 tahun. Pada periode tersebut, sel otak bayi tumbuh sangat pesat. Para ahli menyebutnya periode emas. Pada periode emas ini, nutrisi bayi harus terpenuhi. Disinilah ASI sangat berperan. Kita lihat dari berbagai macam studi penelitian yang ada bahwa usia anak dalam 6 sampai 12 bulan itu terlihat sekali perbedaan pada saat kita lihat pemantauan di mana anak yang menggunakan ASI itu biasanya akan jauh lebih atraktif terhadap kegiatan yang sifatnya motorik, malah dalam motorik halus. Dan kalau kita lihat dengan penggunaan ASI ini, kita memantau adanya suatu perbedaan yang cukup signifikan dari skill dan juga inteligensi dari anak-anak tersebut. Kalau ibu-ibu nggak keluar air susunya, maka ibu-ibu nggak wajib untuk memberikan air susu. Ibu artinya dipaksakan sampai membuat ibu-ibu sakit. Pentingnya manfaat ASI, Allah membahasnya dalam beberapa surat di Al-Quran. Selain Al-Baqarah, juga tertulis di dalam surat Al-Luqman, ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Bagaimana bagi mereka yang gak bisa menyusui atau air susunya gak keluar? Ingat, Islam bukan agama yang memaksakan pemeluknya untuk ketika Allah mewajibkan, ketika dia gak mampu harus. Enggak. Islam merupakan agama yang rahmat lil alamin. Agama yang penuh kasih sayang, penuh cinta. Kalau ibu-ibu gak keluar air susunya, maka ibu-ibu gak wajib untuk memberikan air susu. Ibu artinya dipaksakan sampai membuat ibu-ibu sakit. Ingat, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala bilang seseorang itu tidak dibebani kecuali dengan kemampuan dia. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Artinya kita menunaikan kewajiban yang Allah berikan kepada kita sesuai kemampuan kita. Jadi kalau ibu-ibu enggak keluar ASI-nya, enggak usah dijadikan beban karena Allah enggak akan pernah memberikan beban buat ibu kecuali batas kemampuan yang kita miliki. Dari penelitian modern, air susu ibu ternyata tak hanya memberi manfaat bagi anak. Menyusui juga memberi manfaat bagi ibu. Kalau kita lihat dari manfaat ASI adalah memang akan terjadi suatu proses bonding yang sangat baik sekali, di mana si ibu itu akan merasa dekat dengan anaknya. Saya tidak mengatakan bahwa anak-anak yang disusui dengan susu formula itu tidak dekat dengan orang tuanya, tapi akan ada suatu threshold bonding yang cukup baik sekali. Nah, kalau kita lihat dari segi hormonal, memang wanita itu memproduksi hormon itu sudah diatur dari atas. Setelah wanita melahirkan, saya sebagai dokter kandungan biasanya kita akan berhadapan dengan proses kadang-kadang ada terjadi perdarahan. Nah, hormon oksitosin yang diproduksi oleh otak kita yang memang membantu untuk mengeluarkan air susu itu juga akan membantu rahim untuk kontraksi lebih kuat.
Jadi secara apa namanya langsung akan membantu untuk mengurangi resiko perdarahan pada saat kami persalinan. Menyusui membantu ibu untuk mengembalikan bentuk tubuhnya dengan diet alami. Hal ini juga membantu uterus atau saluran telur kembali normal di bawah efek hormon oksitosin atau sebuah hormon yang dapat membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi kecemasan dan stres, kemudian yang disekresikan ke lenjar pituitari dan dilepaskan melalui menyusui. Manfaatnya nomor satu pastinya itu jadi kontak batin antara anak sama ibu sangat kuat ya. Terus yang kedua, mungkin ada yang bilang juga sih badannya jadi langsing ibunya gitu karena menyusui itu. Dengan saya ngasih ASI kan ke anaknya lebih deket kayak gitu-gitu. Dan dianya juga bisa lebih sehat lah. Buat kesayangnya juga lebih sehat aja gitu. Bagi ibu, menyusui juga dapat menurunkan resiko kanker payudara karena kelenjar susu yang terus-menerus aktif. Tidak hanya pada ibu, ASI juga menghindarkan anak dari resiko kanker dengan kandungan alfalak di dalamnya yang dapat membunuh sel-sel kanker yang ditemukan dalam tubuh. Dan semuanya ternyata telah tertulis ribuan tahun sebelum ilmu pengetahuan tentang ASI berkembang. Subhanallah. Setiap tetes yang ibu berikan kepada seorang anak akan menjadikan ladang amal. Ladang amal yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita sehingga kelak pada hari kiamat Allah mudahkan jalan kita menuju surganya kelak. Iya, memberi ASI eksklusif selama 2 tahun bukannya tanpa tantangan di zaman modern. Hal ini terutama dialami para ibu yang bekerja. Tak hanya itu, memberikan ASI untuk buah hati bagi ibu baru butuh perjuangan. Pada awalnya pas benar-benar lahirnya, memang nggak bisa ngasih ASI langsung karena memang nggak keluar ASI-nya. Tapi dari pihak rumah sakit istilahnya di terapi terus lah. Makanya tuh akhirnya keluar. Awalnya sih keluar terus. Itu cuma sebulan. Gak suka, gak tahu deh. Dia nih dipaksain dilepain terus, gak mau. Namun Allah telah berjanji akan memberi pahala bagi para ibu yang memberikan ASI bagi buah hatinya, meski hanya setetes. ASI adalah bentuk kasih sayang Allah, cinta Allah, sayangnya Allah yang Allah berikan kepada seorang ibu untuk diberikan kepada anak-anaknya. InsyaAllah ASI yang kita berikan menjadi amal yang bisa kita banggakan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetes yang ibu berikan kepada seorang anak akan menjadikan ladang amal. Ladang amal yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita sehingga kelak pada hari kiamat Allah mudahkan jalan kita menuju surganya kelak. Apalagi bagi mereka yang memberi ASI anaknya seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW itu yang nyusuin juga bukan ibu kandungnya. Ibu kandungnya Nabi Muhammad siapa? Siti Aminah. Diceritakan dalam sejarah ada dua orang yang menyusui Nabi Muhammad SAW, bukan ibu kandungnya. Siapa dia? Adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini ibu dari perkampungan Bani Sa'ad yang mana orang-orang Arab biasa ngasih anak bayinya ke mereka untuk disusui. Dengan alasan apa? Daerahnya masih bersih, daerahnya nggak terkena polusi. Kemudian bahasa Arab, orang-orang Bani Sa'ad itu bagus. Jadi akhirnya Rasulullah SAW itu diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib kepada suku Bani Sa'ad ini yang bernama Halimah untuk disusui. Dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya boleh kita memberikan anak kita untuk disusui oleh orang lain dengan catatan anak kita ini tahu siapa yang disusui. Karena apa? Takutnya ketika nanti anak kita dewasa, anak kita udah gede, ternyata ada anak kandung daripada ibu ini yang pacaran sama anak kita padahal disusui dengan ibu yang sama. Nah, dalam Islam kita tahu itu diharamkan. Karena anak
dari sepersusuan itu nggak boleh dinikahkan, karena itu termasuk dari mahram kita. Ibu yang tengah berjuang memberi ASI pada buah hatinya seharusnya mendapat dukungan dari keluarga, terutama dari suami. Kabar baik bagi para suami di Indonesia, karena kini bahkan telah berdiri komunitas Ayah ASI, komunitas yang peduli pada ibu yang memberi ASI. Sesuatu yang sangat membanggakan, karena semakin besar kesadaran pasangan akan pentingnya ASI bagi pertumbuhan balita. Di Indonesia, pemerintah juga mendukung gerakan ASI eksklusif. Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah menyediakan ruang laktasi di berbagai public area. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Kementerian Kesehatan tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah ASI. Di kantor-kantor juga disediakan ruang laktasi bagi para ibu. Karena air susu ibu yang kaya manfaat dan khasiat adalah hak dari setiap anak dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Seperti kisah yang dialami ibunda Nabi Musa alaihissalam yang sedang dikejar tentara Fir'aun yang akan membunuh semua bayi laki-laki. Allah menganjurkan untuk tetap memberi ASI walau dalam keadaan darurat. Allah berfirman dalam suratnya, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul." Subhanallah. Dan kewajiban memberi ASI ternyata telah tertulis dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, ribuan tahun sebelum ditemukan dalam penelitian modern. Karena zat yang terkandung dalam ASI tak bisa digantikan oleh susu formula atau lainnya. Subhanallah. Fabi'ayya ala irabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang engkau dustakan. Ketika Allah menggunakan makhluknya untuk dijadikan sumpah, berarti benda itu adalah suatu benda yang sangat agung, benda itu adalah benda yang sangat luar biasa, dan benda ini adalah atau satu tempat ini tempat yang sangat luar biasa untuk kita renungkan dan pikirkan.